YouTuber Indonesia di seluruh dunia. Kali ini kita jumpa kembali di YouTube channel saya. Sebelum saya memulai pembicaraan tentang perjalanan saya melalui dan menuju Danau Louise, alangkah indahnya jika Anda membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang dengan mensubscribe dan like dan pencet tombol notifikasinya. Terima kasih atas bantuan teman-teman untuk lebih mempopulerkan channel YouTube saya ini. Saya adalah petualang penjelajah yang akan menjelajahi menuju Kanada hingga ke Alaska di Amerika. Kali ini saya melalui jalan pada saat musim salju, di mana pemandangan di sekelilingnya dipenuhi dengan salju. Jika Anda melihat, maka Anda akan melihat pemandangan yang menakjubkan yang mungkin tidak bisa dijumpai di Indonesia. Perjalanan indah menuju Danau Louise adalah perjalanan indah. Kita bisa melihat pemandangan Rocky Mountain yang indah yang membentang sepanjang Taman Nasional dan Taman Nasional Jasper. Ini adalah kisah indah melintasi dua negara, yaitu Amerika dan Kanada, hingga nantinya menuju Alaska di Amerika. Ikuti terus video ini untuk menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan. Danau Louise adalah sebuah dusun di dalam Taman Nasional Banff di Alberta, Kanada. Dinamakan setelah Putri Louise, Duchess of Argyll, itu terletak di Rockies, Alberta, di Bow River, 3 km timur laut dari danau yang berbagi namanya. Awalnya menetap pada tahun 1884 sebagai pos terdepan untuk Canadian Pacific Railway. Danau Louise berada di ketinggian 1.600 meter atau 5.200 kaki, menjadikannya komunitas tertinggi di Kanada. Danau di dekatnya dibingkai oleh pegunungan, adalah salah satu pemandangan gunung paling terkenal di dunia. Chateau Lake Louise yang terkenal juga menghadap ke danau. Bagian ini tidak mengutip sumber apapun. Tapi saya mengutipnya dari sumber yang terpercaya. Pintu masuk ke Danau Louise. Sejak dahulu kala, masyarakat adat Kanada telah tinggal di kaki bukit dan hutan pegunungan Rocky, termasuk yang sekarang dinamakan Danau Louise. Tempat mereka berburu bison dan hewan buruan besar lainnya. Dalam bahasa Stoney, orang Nakoda daerah itu disebut Ho-run-num-nay, yang berarti danau ikan-ikan kecil. Selama tahun 1870-an, pembangunan Canadian Pacific Railway (CPR) dimulai. Kereta api itu direncanakan akan melewati Bow Valley. Seorang pemandu Nakoda membawa pekerja CPR Tom Wilson ke lokasi tersebut pada tahun 1882, dan Wilson menamakannya Emerald Lake. Dusun itu kemudian disebut Holt City dan kemudian Lagan sebelum berganti nama menjadi Danau Louise. Danau Louise ditambahkan ke Taman Nasional Banff pada tahun 1892 dan sejak itu menjadi tujuan wisata yang dapat diakses oleh lokasinya di Jalan Raya Trans Kanada. Bangunan stasiun CPR yang bersejarah di dusun ini telah dilestarikan dan saat ini beroperasi sebagai restoran. Danau Eponimus terdekat pada danau itu. Dusun ini terletak di divisi sensus nomor 15 dan tunggangan federal Banff Air 3. Terletak di samping Jalan Raya Trans Kanada, 150 km barat Calgary. Latar belakang Danau Louise dipenuhi dengan pemandangan beberapa gunung yang tertutup salju, antara lain Mount Temple, Mount White, dan Mount Niblock. Iklim Danau Louise mengalami iklim subarktik atau disebut klasifikasi iklim Kopen. Curah salju tahunan rata-rata 3,3 meter atau 11 kaki dan suhu musim dingin di bawah 50 derajat Celcius, sekitar minus 58 derajat Fahrenheit telah dicatat. Musim panas terdiri dari pagi yang dingin dan hari yang sejuk dan sangat sejuk. Salju dapat terjadi di setiap bulan sepanjang tahun karena ketinggian yang lebih rendah pada garis lintang tersebut memiliki kontinental yang lembab. Itu juga digambarkan sebagai alam subalpin karena variasi suhu diurnal yang tinggi dan ketinggian yang tinggi. Periode bebas es rata-rata hanya 14 hari. Begitulah sekilas perjalanan petualangan saya kali ini, dan video ini merupakan awal perjumpaan kita, di mana bagian lainnya akan saya berikan dengan video lainnya, yaitu pemandangan Danau Louise. Ikuti terus channel YouTube saya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan like dan tekan tombol notifikasinya untuk update video-video terbaru saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Akhir kata, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ciao, dan selamat menikmati bagian video selanjutnya. Terima kasih.